Okay, assalamualaikum. Jadi untuk video kali ni, aku nak tunjukkan cara macam mana nak buka fender depan Wira. Okay, so apa tujuan aku nak buka fender ni? Jadi aku nak buka fender ni sebenarnya aku nak tukar end cell pintu kat dalam ni lah. Okay, so nak tukar end cell ni memang kena buka fender lah. Fender kalau nak selap tak boleh sebab dia besi, nanti dia kemek. Nak tukar daripada tepi memang tak boleh lah sebab skru dia ada kat depan ya. Jadi macam mana pun aku nak kena buka fender lah. Okay, so nak buka fender ni, ada beberapa skru korang kena buka. Okay, so yang pertama sekali kat dalam ni. Kat sini lah. Belah-belakang pintu ni, ada satu. Lepas tu dekat sini. Dekat area signal ni, ada satu. Lepas tu sini ada lagi lah lubang. So macam ni dia tak ada. Dia tak ada gromek ke apa. Sepatutnya ada gromek lah ya. Untuk pegang daun pisang ni. Tapi dia tak boh. Okay, tak apa. So lepas tu kat bawah ni, dia ada satu lagi. Okay. So yang seterusnya dekat atas ni. Satu, dua, tiga. Okay. Lepas tu dekat sini, yang pegang bumper ni, satu. Okay. Lepas tu kat belakang ni, aku tak pasti ada ke tak ada. So, sini kena buka dululah signal ni. Jadi signal ni kita akan lepaskan dulu lock dia ni. Cangkuk dia ni. Ini susah sangat tu ni. Ini aku kena puis dia. Ini biasa dia boleh tarik je. Okay. So boleh buka signal. Dekat mana pula dah. Okay, so dekat kat soket. Kena buka dulu soket dia ni. Okay, soket dah buka. So tepi ni dia ada lagi lah. Dia pegang ke lampu. Lepas tu ni dia pegang ke body. Sini dia pegang ke lampu. Lepas tu belakang fender ni nak kena selak dulu fender. Nak kena buka dulu skru tepi ni. Lepas tu kita akan tengok dalam ni lah. Okay, so yang ni aku buat. Aku tak buat detail sangat lah ya. Okay, so belakang ni kalau kereta korang ada, korang kena buka dululah. Macam kereta ni tak ada, so aku tak buka lah. Okay, so macam biasa lah, bila aku buka kereta, aku jumpa benda yang aku nak cerita, aku akan cerita lah. Okay, so dekat sini ada dua benda lah. Okay, ada dua benda yang aku jumpa. Yang pertama sekali, kereta dia ni. Aku tak tahu kereta dia bekas repair ke apa, ada kertas pasir. Okay, so dalam ni penuh dengan sampah. Tak tahulah, takut tikus buat sarang ke apa. Kertas pasir banyak. So aku
aku tak ada apa ni lah. Aku tak ada angin, tak ada kompresor. Kalau ada kompresor, aku tembak dah angin belakang ni. Penuh sampah lah. So sini tolong hati-hati lah. Okay. Sebab sini lubang daripada depan ni lah. Lubang daripada cermin depan dia turun, dia akan keluar ke sini lah. So kalau sini tersumbat, takut air masuk ke dalam kereta lah. Kita tak tahu kan, gam-gam ke sila body ke apa dah tak elok, air masuk belakang dashboard lah. So kena jaga-jaga lah sini, jangan tersumbat. So dalam ni tak ada masalah pun, cuma tak elok lah nampak lah. Okay, so bukan dua je sebenarnya, ada beberapa benda lah. Jadi wayar ni dia tarik direct lah, wayar api untuk signal ni lah. Mungkin wayar asal dia ni. So wayar asal dia ada dua, tapi mungkin tak ada api kot. Tapi kalau tengok sini, dia tarik wayar merah ni untuk wayar hitam. So dia tarik wayar body lah. Wayar body dia tebuk ke dalam ni. So yang ni buatlah kemas sikit eloknya. Okay, buatlah kemas sikit. Ikut dalam ni ke, keluar ikut sini kan, ikut dalam ni. So bila buat macam ni, tak berapa cantik lah, ha, jatuh lah. Okay, so yang tu yang kedua. Yang seterusnya, yang ketiga, ha, ni benda ni. So benda ni nama dia apa lah, door rubber kot. Rubber harness, rubber harness pintu. Tak tahulah apa nama dia. So dekat sini, dia tengok gaya ni macam pernah buka lah, sebab ada wiring ni. So tak tahulah wiring apa ni. Okay, jadi masalah ni benda ni, ha, ni nampak lubang dia ni. So getah dia ni dia pendek, aku pelik juga. Kemungkinan getah dia ni putus, so dia potong dan ambil yang pendek ni je. Jadi yang ni tak boleh nak pakai, ni bukan dia punya ni, ni bukan dia punya. Ni bukan dia punya. Okay, sebab dia besar. Sebab dia besar, lubang ni dia kecil dan dia lonjong. Kecil dengan lonjong. So yang ni besar, bukan kereta dia ni. So ada orang dah tukar ni. Sama juga yang bawah ni pun ada orang dah tukar, tapi dia tukar ikut dan je. Okay, so pastikan lubang ni tutup lah. Sebab air hujan, dia akan lalu merata lah. Air ni, dia bersifat memenuhi ruang. So dia boleh lalu ikut dan dia je. So bila air turun kat sini, dia meleleh-leleh, dia akan masuk ke sini. So lubang ni dia akan masuk ke dalam body lah. Masuk ke dalam kapet, ke bawah lantai, ke chassis. Jadi lama-lama kemungkinan air akan bertakung dalam kereta lah. Okay, air akan bertakung dalam kereta. Haa ni. So yang ni seeloknya tukarlah cara lain. Ada jual lah, ada jual. Tapi leceh sikit lah. Okay, leceh sikit lah nak tukar dia ni. Tapi seeloknya tukarlah, jangan biar terbuka macam ni. So yang ni pun tak guna juga ada benda ni, sebab dia tak boleh nak lock kat dalam pintu. Sama juga yang bawah ni pun, dia tak boleh nak lock. So boleh nampak dia berlubang. Okay. So tulah sikit-sikit. Jadi kat karat ni bolehlah kalau kau nak cuci lah. Okay, so sebenarnya video kali ni aku nak buka fender. Aku bukanlah nak tengok benda-benda tu semua. Aku nak buka fender sebab aku nak tukar handset pintu. Handset pintu dia ni dah main. Jadi sebab tu lah aku buka fender. So dah aku jumpa ni, aku ceritalah kat korang. Okay. Okay, jadi bila dah buka fender, barulah kau nampak ni. Belah atas ada 3 skru, belah bawah ada 2 skru. So belah belakang ni dekat pintu ada 2. Ada 2. Jadi semua ni saiz, kalau tak silap aku, saiz 12. Ha, betul lah, saiz 12 lah. So semua ni saiz 12. Jadi nak tukar dia tu, kita kena buat satu-satu lah. Jangan buka dua-dua sekali, nanti pintu jatuh. Okay, kita buat satu-satu dulu.